Bingung nih mau ngapain, bosen. Oh ya, aku denger deket sini ada home sale buku nih. Aku beli aja deh, mumpung aku lagi punya uang. Ya, aku beli dulu. Wah, itu dia tempatnya. Wow, banyak sekali bukunya. Iya kak, buku kami memang banyak. Di sana ada majalah dan lain-lain. Di sini tempatnya buku. Yang di sini di belakang saya limited edition. Wah, yang ini berapa harganya, Kak? Yang itu harganya Rp30.000. Oh, oke, Kak. Aku beli ini ya. Oke. Aku mau lihat-lihat yang lain lagi ya, Kak. Iya. Wah, yang ini bagus nih. Putri Olivia lomba menari. Wah, pintar dikit deh. Wah, bagus. Surprise. Aduh, nggak sengaja ngerobekin bukunya. Aduh. Permisi, Kak. Iya, ada apa? Aku nggak sengaja robekin buku ini, Kak. Maaf ya. Aku ganti deh bukunya, ya. Aku bakal beli bukunya, Kak. Oh, oke. Okay. Alhamdulillah, saya takut rugi, Dek. Cuman dua buku ini aja, Dek. Atau mau pilih yang lainnya lagi? Enggak, Kak. Dua buku ini aja. Tolong ditotal, ya. Oke, okay, Dek. Dua buku aja, ya. Berarti totalnya Rp60.000. Oke kak, ini uangnya ya, Rp60.000. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam dek. Alhamdulillah sudah beli buku, seneng deh rasanya. Aku jadi punya buku baru dek. Aku pengen beli buku deh. Aku beli buku ah. Assalamualaikum kak. Mau beli buku nih. Waalaikumsalam dek, silakan dipilih-pilih bukunya. Nah, di sini ada buku cerita. Di sana ada majalah dan lain-lain. Yang di belakang saya adalah buku limited edition. Ya, Kak. Yang ini bagus. Hello Jodoh. Boleh deh. Kak, yang Hello Jodoh ini berapa harganya? Itu Rp20.000, Dek. Oke, aku beli ini satu ya, Kak. Sama aku mau pilih-pilih yang lain lagi. Oke, Dek, silakan. Oke. Wah, yang ini bagus nih. Di telepon nih. Wow, bagus banget. Ini juga nih. Aduh, aku nggak sengaja ngerobekin bukunya. Aduh, Kak, ini kok buku robek dijual sih? Kan seharusnya nggak boleh. Nggak pernah jualan buku robek, Dek. Aduh, gimana sih ini kok jualan buku robek? Saya beli buku yang ini aja deh. Nggak pakai lama ya. Iya, 20.000 bukunya, Dek. Oke, ini uangnya. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Untung aja tadi dia nggak tahu kalau aku yang ngerobekin bukunya. Teman-teman, kita harus selalu jujur ya. Jangan berbohong. Berbohong itu dosa. Nanti masuk neraka loh. Harus jujur ya dengan kondisi apapun yang kita alami.